mana dia ya? Apa dia AFK ya? Udah kalah, padahal kurang satu. Kurang satu guys, kurang satu orang. Aduh sialan. Oke guys, kali ini aku akan bermain game Free Fire. Oke, sekarang aku akan turun di tempat yang banyak senjata ya guys ya. Biasa tempat yang banyak senjata itu ada di sekitar rumah-rumah sini ya guys ya. Dan di setiap rumah itu biasanya juga ada item guys, walaupun itu bukan senjata, seperti rompi, tas, helm, granat, biasanya ada di dalam rumah guys. Jadi tempat turun pertama itu misalkan turun di rumah ya guys ya. Kita akan lihat di dalam rumah ini ada apaan. Di dalam rumah ini ada apaan? Oke, ada senjata. Udah dapat senjata ya guys, udah dapat dua senjata. Tapi sepertinya di sini nggak aman ya guys ya. Ada orang lain ini. Kita harus hati-hati, dan sepertinya orang lain itu juga sudah dapat senjata guys. Tenang. Sepertinya dia ada di dalam situ guys. Oh, dia ada di situ. Tenang-tenang. Dia ada di situ guys. Oh, itu dia ada di atas. Dia ada di atas sana guys. Oke, langsung dapat kill satu kali guys. Kita akan cari lagi yang lain. Tapi sebelumnya kita akan lengkapi dulu peralatan kita guys. Kita masih belum punya darah. Oke, dapat serangan dari orang. Tenang, tenang, tenang. Serangannya dari sana guys ya. Kita serang juga. Kita serang juga. Oke, langsung masuk sini aja. Langsung masuk ke sini guys ya. Kita harus hati-hati. Oke, dapat darah satu guys. Harus hati-hati. Tadi musuhnya itu keluarnya dari sana ya guys. Hati-hati guys, jadi musuhnya itu keluar dari sini guys. Oke, kita akan masuk ke sini. Kita dapat rompi guys, berarti kita butuh tas ini ya guys, buat menyimpan barang-barang kita. Coba kita akan masuk ke sini ya guys ya, pelan-pelan. Masih tersisa 30 orang guys, ini masih banyak banget orangnya berarti. Masih belum ada tanda-tanda, tapi biasanya mereka itu bersembunyi ya guys. Jadi kita tetap harus hati-hati. Di game ini kita dituntut agar bisa bertahan sampai selesai dan mendapat kill sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu kita harus sabar aja guys, jangan terlalu ambisi untuk nge-kill musuh. Karena kalau terlalu ambisi malah kita yang kena ya. Artinya kita butuh kendaraan nih guys ya. Kita harus cari kendaraan. Kita naik ke atas sana guys ya. Semoga di sana nggak ada musuh. Kita lihat dulu zona aman. Oh, zona aman di sana guys ya. Kita ke atas dulu. Tetap harus waspada karena biasanya musuh itu tidak terlihat guys. Tiba-tiba langsung nembak. Oh, itu ada kendaraan di sana guys. Coba kita langsung naik itu aja. Kita akan naik itu guys. Sebelah sana ada musuh, kita tabrak aja musuhnya. Aduh, mobilnya pelan banget lagi. Berani sekali dia. Tabrak aja sampai mati. Tadi ada dua guys musuhnya. Tadi ada di sekitar sini juga satu. Tapi di mana ya? Pelan kali ini mobil. Bisa mati lah kita kalau diserang. Oh, itu dia, ada satu orang di sini guys. Tabrak. Waduh, kena mobilnya pelan banget lagi. Kayaknya si pertalit kali ya. Tapi di sini dia guys ya. Aduh, nggak bisa, dia berlindung di situ guys. Tenang, tenang, tenang. Kita tabrak dia lagi guys. Kita akan tabrak dia lagi. Wah, itu dia bawa mobil. Dia pakai kendaraan juga ternyata. Ada 4 orang guys. Wow, di sana terjadi pertempuran sengit. Gak apa-apa lah, kita akan ke zona aman aja. Biarkan mereka bertempur di sana. Tinggal 3 orang guys. Tinggal 3 orang. Kira-kira ada di mana mereka ya? Mau nggak mau pasti mereka akan kesini guys. Karena mereka kan juga cari aman ya guys. Harus posisi diketahui. Waduh, kita harus muter-muter gini guys biar nggak bisa dibidik sama orang.
harus muter-muter gini guys, biar gak bisa dibidik sama. Nanggung banget ini guys, tinggal 3 orang guys. Kira-kira mereka ada di mana ya? Aduh, belok belok cepet belok. Wah itu dia, dapet tau, tabrak. Aduh, lolos dia guys, lolos. Oke, kita akan coba lagi tabrak dia. Kita akan coba lagi tabrak dia. Ada di mana dia ya guys ya? Wah ini udah benar-benar kecil ya. Selamannya. Oh itu dia. Mundur guys. Tinggal 2 orang guys. Oke. Ini adalah titik penentuan guys. Kira-kira siapakah yang menang ya? Aduh, kita tidak terkena zona aman ini guys. Aduh, sialan. Oke. Lolos. Kayaknya enggak bisa pakai mobil lagi nih guys. Terus tuh. Oke, kita siap-siap di sini guys. Siap-siap menyerang di sini guys. Dia pasti ada di sekitar sini. Kemana dia? Apa dia AFK ya? Udah kalah padahal kurang satu guys, kurang satu orang. Aduh sialan. Oke lah, gak apa-apa guys. Oke, terima kasih sudah mampir ke channelku. Jangan lupa di klik subscribe-nya guys ya, di like juga, dan kasih saran di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.